Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan Nining Haryani Channel. Semoga teman-teman baikku dimanapun berada diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya halal barokah, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman baikku dimanapun berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga teman-teman baikku hari ini senantiasa dalam kebahagiaan. Amin ya Allah. Teman-teman hari ini mendapat rezeki yang sangat-sangat berkah ya teman-temanku ya. Tapi sebelumnya terima kasih buat teman-temanku yang selalu mendukung dan support Nining Haryani Channel. Semoga teman-teman baikku semuanya dilancarkan dalam urusannya, pekerjaannya, yang sakit diberikan kesembuhan, dan yang mendapatkan kesulitan pokoknya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang baru menemukan Nining Haryani Channel, tolong dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, tombol lonceng notifikasinya supaya teman-temanku mendapatkan masakan-masakan terbaru dan informasi terbaru dari Nining Haryani Channel. Terima kasih. Nah, teman-teman, ini tadi ya dikasih lauk ya. Lauk ayam, bumbu kecap, bawang bombay. Nah, ini pokoknya masakan yang sangat enak, sederhana banget ya, sama seperti bumbu kecap ya teman-teman ya. Nah, ini sudah nggak masak karena sudah ada lauk. Pokoknya beberapa hari ini teman-teman bekerja di kebun nggak masak ya, videonya lagi pre ya teman-teman. Nining Haryani Channel lagi sibuk berkebun, jadi masakannya itu dibawa ke kebun teman-teman ya, pagi-pagi gitu sudah nggak ada waktu untuk video, ketandapan tangi pergi ke kebun gitu ya teman-teman ya. Dan hari ini ada rezeki nomplok, ini makanan enak buat nanti siang teman-teman. Wis pokoknya nikmat, pokoknya pedes iki, enak tenan rasane. Wis rasane nyumamleng tenan teman-teman pokoknya ya. Wis pokoknya dinikmati, disyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Yang penting kita sehat, makan apa aja sebenarnya enak ya teman-teman ya. Biasanya Bunda Nining cuma ngulup kenikir, kecipir, bayem, lembayung gitu, diurap-urap-urap gitu teman-teman. Nah, pokoknya begitulah ya teman-teman, ikuti aja nanti sampai berkebun selesai baru masak-masak lagi ya teman-teman. Tutorial-tutorial yang sangat simple, yang sangat mudah diikuti teman-teman, khususnya mungkin yang gak ada waktu banyak, yang mungkin waktunya itu sempit, ke kantor mau kerja gitu ya teman-teman gue ya. Pokoknya tunggu aja keseruannya Nining Haryani Channel memasak. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video Nining Haryani Channel berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.